Halo guys, lagi bersama Sanjay. Hari ini kita bakalan lanjut lagi di episode ke-19, di mana kita ini akan memulai membangun ternakan ikan, guys ya. Jadi ceritanya masa sudah menggali perairan lah ya. Jadi sini tuh ada mata air. Masa udah rapiin semua mata airnya itu dan sudah siap menjadi lahan untuk ternakan ikan. Belum itu, Masan juga udah ngerapihin semua ya, udah rapi-rapih, semuanya udah dirapihin, udah di prepare-preparein, tinggal di schedulein doang nih, kira-kira mau gimana nih, ya kan? Oke, sekarang kita fokus dulu menuju ke ini ya, peternakan ikan. Setelah itu, pertama sih harusnya storage dulu guys ya. Storage, peternakan ikan, beres. Jadi setelah itu baru enak. Ini pertama, permintaan rumah aja ya. Permintaan rumah ini ada banyak. Peningkatan kita juga di warganya udah cukup meningkat tajam. Dikarenakan apa? Dikarenakan pendidikan. Ini sebenarnya kalau misalkan kita pede nih, 200 ini kita cut jadi 100, bisa cuy. Dengan caranya apa? Kita meningkatkan pendidikan di kota. Cuman belum sih. Kita mau ngepasin dulu nih. Setelah peternakan ikan ini ya, peternakan ikan sudah selesai, storage sudah selesai, terus kita lihat nih putranya seperti apa. Misalkan banyak nih ya, bisa dibilang cukup terbilang masih banyak tenaga kerjanya, kita langsung aja ekspansi pendidikannya cuy, supaya meningkatkan grafik dari educated workernya ya. Langsung cuy ya, kita sikat aja. Oke, winery kita masih cukup terbilang bagus, walaupun kayak sedikit kurang sih winery. Katun oke, kaktus oke. Ini dia guys, ini guys ya, sudah mulai ada. Oh ya, rumah dulu cuy. Masan bikin, aduh, olah. Kita buat ini satu biji aja, itu cukup sih. Sudah selesai, kita packing, membuat warehouse dulu ya. Warehouse. Tapi permasalahannya satu sih. Harus ada supply di sini. Di sini harus ada supply. Jadi biar apa? Biar bisa dibilang tuh kan di sini kan bisa kalian lihat mereka. Untung enggak DC. Bisa kalian lihat di bawah sini fishport. Di mana fishport ini? Ini apa nih? Fishdock dari mana sih? Fishdock dari mana sih? Bentar. Fishing port. Ini sama sih sebenarnya. Kalau ini bisa, tapi masalahnya ini kan small. Fishing dock dari mana nih? Fishing dock ini nggak ada dari sini. Fishing dock ini kah? Fishing dock aku lah dari mana? Ini udah ada kali ya? Udah ada kali guys. Kita punya fishing port di sini ya. Masan mau bikin fishing port di sini, yang dimana fishing port ini gunanya untuk mencari bluebird, silver, sama lobster. Di sini udah cukup banyak ya. Apa sih bahannya? Steel,
Kita bisa bikin banyak banget sih guys, masa udah ngerancang semua nih. Tapi pertama yang kita lakuin itu untuk ngambil beratnya dulu ya. Kayaknya bakal di sini sih pengen buat supply. Wih, bisa lagi, yes. Dan bikin supply di sini sih kemungkinan besar 2 biji ya. Jadi dia pada ngambil di sini semua nih. Yang sini pada ngambil di sini. Tuh. Kita bikin dia dulu ya. Apa enggak di sini aja sih? Lupa. Juga masan pengen ngambil ini. Enggak sih, ini enggak usah. Mereka pada bisa ngambil sendiri kok, enggak jauh. Kalau ini kan ngambilnya fishing net ya. Fishing net tuh jauh banget cuy. Jadi masan mau ngambil sini supply. Atau ya cukup enggak sih? Biar rapi cuy. Tapi enaknya dua. Enaknya dua sih. Nanti sebelah sini ada, sebelah sini ada. Sebahagia apa sih makan lobster? Bentar dulu. Lihat dulu cuy. Aduh. Oh iya kan, nyari di sini aja ya. Lobster. Sama sih. Bapak satu aja dulu ya. Yang terlalu banyak juga. Gak tahu ke depannya kayak gimana kan. Wah salah. Ini biar rapi coy, jadi ini di sini obsidian root kita sambungin, nggak nyambung, nggak bagus. Ini obsidian kita sini aja. Gini kah? Berisik gak sih mereka nih, gedebak gedebuk gedebak gedebuk gini kan. Supply ini kan berisik banget ya, supply terminal ya. Gak apa-apa lah ya, resiko lah ya. Resiko gak tau. Kita pindahin aja ke sini supply terminal ya. Udah ke sini supaya apa, kita bisa bikin jalan di sini untuk ngasih tahu kalau misalkan ini batasnya. Oke, aman. Kita bikin ini biar fishing net sini kumpulin dulu semua. Setelah itu kita buat storage-nya dulu ya. Storage di awal nggak usah banyak-banyak. Ya, dikit aja lah. Dua lah ya. Dua. Repair banget kita nih. Ini 5 sih, 5 sih. Ini 5 yang pasti. Ya biar ngambil fishing net ya. Ini bagi ngambil fishing net. Kita harus demikian rupa coy, berpikir aja. Ini juga bisa sebenarnya sih ngambil fooder di sini nih. Fooder kita taruh situ aja gitu. Biar mereka cepat. Enggak sih, ini apaan, cok? Banyak banget. Telur ada di sini, telur enggak expect gua. Bareng lihat ya, educate kita tuh makin berkurang cuy ya, dari 80% ke 70% main berkurang. Tapi nggak apa-apa, dalam 100 tahun Dreamfield sudah mencapai 100 hampir 1500 penduduk ya, yang bisa dibilang pekerjaannya sudah mulai lengkap. Ya Allah, nular kah penyakit? Kita dapat ini ya, serangan maut ini, infeksi dong. Aduh, masa kita kena sembarangan cok, nyesel. Sabar ih geli banget.
Nyesel aja sampai mati tuh orang-orang gua gak saya mah. Mana lagi? Kabar dulu guys, ini jadi nih, udah aman. Santai aja. Ini bisa nampung 15 keluarga, bisa dibilang 60 orang di sana dalam ya. 15 kakak. Net 5.000 ini. Aman. Apa lagi ya? Nice. Mereka memilih rumah. Jangan basi, jangan basi. Ini masih banyak. Ini enggak udah habis. Udah habis, cok. Ini gampang banget ya, tinggal dibuka 20 hilang dari sini. 20 hilang dari sini. Cuman kan tak dulu lah. Relax aja, relax. Permintaan rumah juga masih ada banyak ya. Masa juga ini prepare banget sih building, nggak bohong, prepare banget tuh. 3.000 udah cukup lah. 3.000 permasalahan steel nih, kita tingkatin aja lah ya. Permintaan senjata enggak, masih tinggi kok. Impor kah gue nih? Mulberry itu berapa nih bang? Mulberry gue jangan pura-pura gak tau. Next house kita masih tetap di atas. Oke, sudah mulai menyelesaikan storage di sini kita. Kabar guys ya, bentar lagi selesai. Apa nih? Mengurangi tingkat kematian warga-warga citizen yang kayak roboh gitu lah, kayak kepleset di kamar mandi kan, kurang-kurangin itu. Fish yang pastikan, lobster, bluebird. Jangan, nggak tahu bluebird bisa dimakan nggak sih? Ih, nyala banget, cok. Nggak bisa, bisa jadi sabun doang. Fish, lobster, bluebird. Oke guys, sudah nih, udah aman ya. Storage aman, fishing net aman. Rumah yang belum aman, bentar. Ini selesai. Terus bagus, garment tuh, garment tuh berarti pakaian yang digunakan masyarakatnya minus nih bro. Gara-gara ini tuh nggak gerak nih. Anjir, 20.000 katun. Edan. Nyakit. Ini untung banget sih coy, kalau kita jual-jual kayak gini untung banget. Kok udah 10.000 mending jual, jangan dipaksa. Bahaya. Ini puder nih. Puder kita perlu banyak banget sih coy. Mereka nih perlu banget puder nih. Oke. Kita langsung aja menyusun kabar ini dulu. Kabar guys ya, ini bukannya ngulur-ngulur waktu, tapi gimana guys ya? Bentar, dikit lagi. Rumah sakit kita punya 4.
kalau emang pada ngantri di rumah sakit ini ke rumah ke sektor industri. Oh ini dia nih, sudah aman. Oke, waktunya pengerjaan fishing port. Langsung udah buat sebanyak mungkin nanti di sini. Kita bikin locker ini ya, kita bikin locker. Harusnya dibagi dua nggak sih? Bagusnya lubangnya di sini, atau gimana? Atau di tengah-tengahnya? Tengah-tengah aja, keren nih cuy. Nih jadinya gini. Masa udah buat? Hadis. Anjay. Keren nggak? Jembatan belum bisa di-upgrade sih, masa mau update sih. Mana-mana. Nih, bisa jadi jembatan jadi ya cuy. Jembatannya di batu. Jadi kita masih PR banget sih permasalahan jadi ini nggak apa-apa. Mulai pembangunan besar-besaran cuy. Bentar. Oke. Okay. Oke. Okay. Mulai membangun. Tambah. Tunggu bangunan lah. Tambah, ayo lo. Udah kerja bang ya. Beri banget ya. Gue udah rame gini, pekerjaannya udah gimana pun kita enak-enak aja kerja cuy. Oke, kita mulai mengerjakan fishnet. Kita buang ini oh, karena nggak terlalu penting, bukan nggak terlalu penting, nggak dibutuhin dulu untuk sementara waktu karena buat fishnet itu pakai rope. Ini harus dua-duanya harus jalan anjir. 200 goceng bang. Gimana cara, berarti gue harus apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, gue harus ngurangin buat bikin ini doang nih. Udah gitu kan jumlahnya kan guys, ruginya berapa, nggak rugi sih, lebih tepatnya apa ya. Ya pengorbanan yang kita harus keluarin, bisa dibilang. Or kita beli or enggak ya, mungkin head sih. Temperatur 1 kostum basket iron sih, kita ngurangin tenaga kerja 6000 kan, 6000 buat iron. Mungkin head oke juga sih nih buat gaya-gaya. 2000 juga kita masih bisa kebeli. Anjir masih bisa kebeli. Op, gak bisa. 100 kah? Anjir masih bisa kebeli. Hal yang jelasnya kita bisa beli loh. Enak kalau udah kita resource udah banyak banget. Jadi buang duit tuh gampang cuy. Masalahnya tuh kita ikhlas gak buang duitnya. Sakit bro. Aman. Tetap jalan. Cabut. Ini udah cukup banyak ya, tinggal di ini rob harus jalan loh bro Jim. Rob 2500 red pocket gak tuh, 2500 aja bang. Ini jalan nih bang ya, ini jalan. Gak apa-apa.
pengorbanan yang kita lakuin untuk bikin fishing port atau peternakan ikan. Pengorbanan kadang dia harus dilakukan. Anjir, daging babi banyak banget, cok. Hari ini kok Melbourne gue minus terus ya? Banyak banget kebutuhannya. Daunnya kebakar. Ini mulai merinding. Takutnya ini gak cukup kah segini? Fertilizer kok. Harus bikin lagi kah? Sumpah cok, harus bikin lagi ini untuk Melbourne ini. Melbourne. Mana sih? Oke. Ntar peresmiannya bareng-bareng guys ya. Nambah 4 kah di sini? Aduh, males, budaya males, cok. Itu budaya males sih, nggak bohong gue. Peresmiannya kita bareng-bareng, guys ya. 10 silver, 10, cok. Silver 10, cok. Berarti di sini makanan lobster doang kan? Ini silver. Lihat dulu guys ya, kira-kira dua ini berapa. Kalau misalkan dua nggak ketakar, tambahin. Oke, peresmian dimulai. Anjas, jadi cok lah. Anjas, ini apa nih bis? Buson atau apa? Buffalo kemarin, ngapain buffalo di sini? Ya sini dia cuy. Ini keren banget sih gua. Apa yang keren banget nih? Foto dulu guys. Keren sih, keren-keren. Apa ya? Ini akhirnya progres kita tuh sampai sini coy. Respect sebenernya sih. Satu fish net bisa dapat sebanyak 20 lobster. Makanya berarti kalau misalkan kita pegang 10 fish net dapat 100 lobster. Masalahnya kita meleburinya agak jadi-jadi nih. Harus pasang banyak sih di sini. Kenapa sih? Apa terlalu deket ya? Melebur. Enggak nih kok. Lasirnya 1000 dia dapat. Ini kecil malah. Gak niat kan ini kerja ini. Tambahin dulu deh meleburin. Bentar kita ada berapa nih bambu. Banyak kok, kita bisa bikin 4 lagi. Soal bikin orchardnya lumayan panjang guys ya. Dan orchard. Nah, pertanian mau dipanjangin sih. Masa pertanian tuh dipakein ini cuy. Dipakein apa namanya. Boiler room. Boiler room bisa taruh sini enggak ya. Kasian jay. Aduh 6 lagi. Aduh. Aduh, apa kita harus apa ngerelain satu ini sih, satu apa? Satu inventory sih. Enggak rido euy. Eh.
Tapi enggak sih ya, orang-orang kuat kok yang kerja di Dreamville. 3, 4, 5. Ya kali ya. Pembelanya seperti itu, cuy. Amang, amang, cukup. Dibilang cukup sih, guys. Itu udah goals lah ya, udah goals banget sih. Tinggal masalah pendidikan ya. Apakah Masan pengen nambah? Enggak. Empatin coba ya. Coba kita full team dulu ya, full team. Kira-kira gimana reaksinya ke full team? Kayak orang kecemplung suaranya anjir. Oke. Reaksi full team seperti apa? Oh iya, barbecue ya. Kita belum bikin salt. Oke, salt di sini deh. Loh. Pakai, Bang. Lupa gua. Di sini kayak salt. Tambah ngasih 20.000, Bang. Bi wax ya sih. Dah. Bisa di mana? Oh iya, dipakai sini kali ya. 5.000. Botolnya kurang, botol nih. Kurang botol sih. Tuh kan industri kita perlu tenaga kerja tambahan. Apa gua kata? Lu juga perlu udah mulai ini. Ini nggak jalan juga sih. Kalau nggak jalan pindah aja. Relokasikan dengan untuk lime oil di sini. Ya, aman, sabun aman, meningkat tajam. Rob aman. Kita bikin 10.000. Biar nangis. Bikin 10.000. Ada. Wait, ini tinggal buat doang lama loh buat ya. Udah plus lagi dong baju kita. Oh, gara-gara kepala lampu ini, cok. Lalu nih. Gue tuh boros banget nih sama tenaga kerja nih. Sabar dulu ya. Ini kita bikin barbecue dulu nih. Bentar, barbecue ini harus processingnya tuh. Ah, barbecue nih. Bird shop barbecue. Ini banyak banget loh. Nanti kita bikin di sini nih. Makan masa sampingnya kos kaki ya. Kita tempat makan banyak loh. Satu ya buat dua bar. Satu, dua, tiga. Ini ada dua bangunan kan, berarti empat. Empat belum buat butcher sama butter sama bakery, belum salt sama salt works. Oh, ini anjir, ada kurang, ini curing juga. Wow, bentar, ini tuh kita sampai ujung kali ini.
Sebelah gunung ini. Shit. Cepet wabah. Nah iya udah berobat, tau diri lah kalau kena wabah tuh. Jangan keluar-keluar. Banyak orang udah ketemu ketemu kena wabah tapi keluar-keluar bahaya. Janjian bener. Ih, 70.000 loh. Ini gede ini ketakel kaktus dan ini nanti. Kalau makanannya udah gede udah banyak banget. Nanti lapar-lapar klub ini. 50% tuh 126.000. Yep. Oke lah, nggak pakai ini cuy. Ini nggak perlu karena nggak usah. 19% berarti ini lebih dikit ya. Memang gunungnya mempengaruhi kah? Gitu tuh 19% loh. Ini sama-sama 5 soalnya gue gabungin. Betul ya. Ini kita bertambah, cuman masalahnya educated-nya. Baju gimana baju nih? Permasalahan baju belum selesai nih. Ekonominya, jadi tuh gue kayak dibohongin gitu nih sama ini. Cook. Oke, kita waktunya penjualan untuk pork. Lebih baik kita porknya berapa sih? 8, 10. Apakah ini 106? Mana sih 100.000 tuh? 90.000 anjing. Makan banyak-banyak buat apa? 10.000. Kita impor daging non halal atau bisa dibilang daging piggy back. What the fuck, ini kita kurang banget cok. Wah ini kita harus buat ini sih cuy, petani-petanian nih. Impor aja lah ya petani-petanian nih. Bisa beli. Butuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8, 8 ya kan, 8. 6. Ini 6. Ini 12, 8 tambah 12 20. 20 tambah enggak 20 aja deh. Ini perlu juga sih 20 tambah 20 tambah 12 32. 32.000 kita beli guys ya. 32.000. Mana namanya apaan ya? Gue pede banget so. Orang-orang sawah, scarecrow. Ih, murah banget, cuma 800. Oh,
Pas banget ya, tapi kita beli durannya tuh murah banget. Gold sand kita beli jual juga di sini. Gold sand, ih, beli juga. Fat anjir, yang fat banyak banget. Apa lagi ya? Paper lah. Paper biar kerja lah ya mereka tuh. Tapi udah minus cok. Di powder. Wah ini nggak pernah middle, nggak pernah plus, selalu minus, always, always minus. Threads good, tears fuel. Aja kah yang bisa aku jual kawan? Apakah wall oke juga sih? Apakah wall ya? Lebih banget bang. 2400. 2200. Eh. 3200. 54.000. Ya masih dapat rogo. Ya, dapat kembalian banyak lah. Anjas. Baru nih katun banyak banget katun nih perasaan. Nekat sih, gue orang nekat sih, gue bakal bikin yang di sini juga. Soalnya makanan kita tuh udah bagus banget, banyak banget, tapi orangnya pada malas. Malas, cuman belum kasih kerjaan aja. Bener orang tuh nggak ada yang malas sih, cuma kalau dikasih kerjaan mereka tuh rajin. Cuman ya kadang gitu deh. Gak ada istilah manusia malas cuy ya, yang ada tuh manusia wehehe. Taruh di sini aja kali ya, jangan di sini. Oke, amang amang amang, pembangunan tetap amang. Oh, timber kita oh, krisis. Masih ada kok tugas mereka nih. Males cowok, emang dihitungannya males banget sih. Gue suruh bersihin pekarangan kota, udah amat. Mampus lo, mampus lo. Ngedak nih storage-nya, gak yakin gue ngedak pasti. Oh, 1000 cok harus diganti. Ini ya harus mengganti ke kaktus karena biar foodnya naik, terus hewan juga naik kan. Maksudnya hewan bukan naik tapi apa ya, ngumpulin resource-nya naik gitu hewannya tuh. Semut kah? Enggak. Ini barang, C. Wow. Gua lupa ngaktifin red, cok. Udah keras sih dia sendirian nih. Ayo bang, ayo bang, ayo bang, gua bantuin bang. Dua bisa pelan pelan ya, pelan pelan, santai santai. Apa dah? Oh, kita hitungannya aman, a gift nih ya. Bisa. Tapi masan pengen
cukup lah ya, pengen hapus ini terus kita ganti ke salt. Ini nanti ya progres selanjutnya, kita progresnya apa, menyelesaikan permasalahan di bagian baju. Plus kah udah. My God, redsnya habis. Eh, ini juga deh, kayaknya ada anggur deh. Banyak loh anggur nih, nggak dikit. Apa males ya? Semua dibilang males. Kurang kah? Wow, kasih dulu ini kalau masih belum, soalnya kan kita masih ada luxury apartemen ya, kasih aduh guys 2 biji nih kan, tenang mereka. Masih ada lobster. Asik banget lobster di sini. Capit dagingnya habis sama dia. Oke, nama imigran 27 imigran. Langsung dikasih balik modal. Berbagus sih. Masalahnya buat banyak deh. Ini bisa kita taruh kertas di sini sih. Supply. Ini fooder di sini. Tapi permasalahannya fooder kita dikit banget sih. Wis. Enggak udah diganti. Kok kita ilangin dulu ya, biar mereka nggak nganggur banget di sana. Permasalahan itu kompos. Berapa ini? 24.000. Apa yang bisa kalian berikan kepada kita? Full kit Iron Tool Herb. Ini apa, cok? Resilient tuh kayak kayak piring tapi dari tanah liat gak sih? Kalau salah ralat ya bos. Oke, kita beli banyak ini ya, sekitar 1.000. 2.000. Bentul ya, 407.000. Tiga ratusnya apa ya, bonus kah? Nggak aja loh, 100. Cabut, sana cabut. Upgrade ini. Hoe, kita upgrade. Semangat gak sih kerjanya ini orang? Semangat-semangat ya kerja. Biar kita bisa buka yang di sini, cuy. Home. Mana home, bro?
Pasokan kompos harus kita perbanyak sih, guys. Coba ya, kalau kita hitung bisa nggak sih dia nyampe 5 biji nih kompos di sini? Kan contoh ya. Dapat berapa sih mereka di sini tuh? Satu, dua, tiga loh. Kalau kita bikinnya kayak begini, tiga loh ini. Terus keulang kah? Gue pojokin aja, nyesel gue. Kita ganti lagi sih, kita pojokinnya semua nih. Ada pembangunan lagi kan, udah kan aman. Oh ini deh, nanti saya agak tak dulu deh, kita pojokin dulu guys ya. Ini kita pojokin pojokin pojokin, jadi biar tiga-tiga masuk gitu loh. Hemat juga ini, bisa nggak nih tiga di sini? Contoh misalkan kaktus kan, ini kan bagus, masih bagus satu-satu gitu ya di situ ya. Taruh di sini sampai berapa di sini tuh, dua, tiga, empat. Oh empat doang ya, empat doang berarti dua, dua ini, dua ini, dua lagi kaktus. Mana kaktus? Eh food. Nih dua lagi kaktus di sini, dua kan, hanya kita losin aja udah. Oh, kita bisa pepetin gitu aja lah ya, dua kali bos. Kita buat aja dulu semua. Ntar kita pikirin dulu. Oh, udah kelar kah? Yes. Mulai upgrade, bukan di sini. Apa yang di sini nih? Malburi. Orang-orang sawah ini sangat membantu ya, awas aja kalau gue lihat. Keren sih kalau dilihat-lihat mah. Oke, kita ambil juga yang di sini. Yang udah fix bangunannya nggak akan dipindah-pindahin, pasti masan kasih kok. Kayak gini kan pasti fix kan, pasti dikasih. Ya Allah, gak hitung kah? The heck, gak hitung cok. Soalnya ada bangunan baru di sini. Aduh, kaget lah, gak hitung. Aduh, kalian harus tetap beranak di sini ya, housing diet, housingnya 15. Agrikultur,
Net doang. Gua kira apa gitu kan, buff gitu, yang butuh buff nih, ini just not. Oh, V sini bisa nambah energi ini ya kan. Rumah sudah terbuat, masih kurang kah? Wow, masih kurang. Buset, udah 15 aja. Satu-satu-satu dong. Allahu Akbar. Ewe sama cowok banyakan. Ewe, poligami lah kawan. Aduh. Nggak bercanda ya. Cuman kalau boleh silahkan, kalau nggak boleh jangan, cok. Bisa nambahin dua orang lagi loh, itu keren banget sih. Oke, kosong di situ. Nampaknya kita kekurangan baju di sini ya. Kita harus membeli baju, kita antisipasi aja guys ya. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan walaupun sudah terjadi. Medical powder. Oh iya. Ini dia nih. Vet tuh banyak banget, nggak kelihatan sih vet tuh, ngumpet. 1.400. Kita beli baju. Beli lagi, tapi nanti aja deh. Beli aja lah ya sekalian. Berapa sih? Oh, 2, 3, 4, 5, 4. Sisa 4 doang sih. Gara-gara ini nih, jalan. Anjir, 35.000 kah gitu doang. Lepasin aja kita. Penting ada kembaliannya cuy ya, buat kita ada ya sedikit kembalian lah. Rp17.000. Dan baru kita jual-jualin dulu ya. Pet kita sini 20.000. Sampai ogah nambah apa gimana? Apa lagi ya? Gradece. Bro, kalau di sini udah, soalnya kan ini makanan di sini makanan juga, di sini juga tambah makanan. Jadi sawah itu sebenarnya buat apa? Buat ini sih, fokus ke sini. Buset, 20.000. Banyak loh kawan katun, tapi kenapa kalian malas sekali? Katun klut buat tas. Tas kita bisa dibilang banyak banget. Silk, kita silk, butuh silk banyak banget, silk. Ya. Ini kalau di kita cut down tuh dapat dapat pohon, kalau kita transplant dapat buff. Biasalah. Oh, dapat itu. Regenerasinya tuh minus, jadi di reduce jadi 10%. And will last 3 years, 3 tahun dapat buff pohon tuh lebih cepet tumbuhnya katanya sih gitu.
Ding hitungannya masih plus loh di sini. Kayaknya pasukan kompos kita udah mulai buat nih. Oh. Oke okay guys, next episode Masan pengen mindahin kompos fire. Oh, fire. Oke. Okay. Deket sih. Working loh ini dia. What the hell? Rebuild dong. Gak apa-apa, santai. The next year Heartwood nursery nurserynya kita di offin dulu untuk sementara. Dan re bulu kayu. Oh, red kita harus tambah orang sih rednya. Atau tambah tenaga kerjanya. Oke, aman. Mulberry juga aman. Udah 1 jam guys ya. Hari ini cukup dulu ya. Kita udah buat peternakan ikan, terus next kit episode Masan pengen buat teknologi mengembangkan industri di bagian processing, yaitu buat processing barbecue sama meat fish ya fast food itu gak sih bener ya. Tambah 10.000 deh di sini. Jadi setelah itu baru kita coba untuk menstabilkan permasalahan baju. Oh, baju ini masih belum stabil sama red ini sih. Red ini tuh belum stabil juga cuy. Permintaan red tuh banyak ya. Yang pertama apa? Yang pertama dari kertas, kedua itu ini dari rope, ini rope ke fishing net. Iya sih guys, mungkin cukup sekian kali guys ya, cukup sekian konten masal ini karena udah cukup panjang juga guys ya. Udah cukup panjang. Jadi ada baiknya kita bakal lanjut ke next episode ya. Episode selanjutnya kita bakal fokus ke bagian pertanian sih sama industri. Soalnya kalau peternakan kita udah tamat ya. Bukan tamat sih, lebih tepatnya apa ya, udah cukup ya untuk pengembangan di peternakan. Tinggal diikutin aja sih alurnya. Alurnya itu kan tinggal menuhin planningnya kan. Sekarang kan planning udah dibuat, bisa dibilang udah dibuat tempatnya, tinggal dibangunnya kapan. Kalau peternakan kan belum nih, peternakan pertanian kan belum sama industri nih, karena masih harus bikin peta-petanya lagi kan, mau dibikin planningnya lagi. Setelah itu baru kita next episode ke episode 20. Jadi thank you udah nonton, thank you udah subscribe, comment, share. Buat kalian yang suka sama konten ini bisa aja langsung nyalain loncengnya supaya kalian tahu updatean dari Masan kapan aja. Oh iya, kemungkinan besar sih dari tanggal 20 ya. Dari tanggal 20 Masan bakalan tanggal 20, tanggal 21, tanggal 22 itu udah mulai satu konten aja ya di jam 9. Pasti jam 9 update cuy. Karena Masan mau lebaran cuy. Mau lebaran. Mau lebaran, jadi
Innalaijin wal faizin, mohon maaf dan batin, mohon maaf buat kalian, buat kalian lah ya, yang kalau misalkan masa punya salah atau misalkan bagaimana bagaimana, saya minta maaf. Bukannya di Lebaran ini semoga kalian dapat air yang banyak, amin. Kesehatan yang melimpah itu aja. Jangan terlalu banyak makan opor karena membahayakan kolesterol. Mungkin sekian, thank you, dan see you next episode. Bye bye.